pantulan bayangan yang berbeda saat terapi seropraktik alias kretek abal-abal, Lesti Kejora ramai dituding memiliki kodam oleh netizen maupun pihak tak bertanggung jawab. Kendati demikian, Paranormal Felincu menilai Lesti Kejora hanya pergi ke orang pintar alih-alih memiliki kodam. Yang aku lihat, sosok Lesti ini tidak memiliki kodam dan juga dia ada pergi ke orang pintar. Dia memiliki seseorang kepercayaan dalam hal spiritual, seorang wanita di Jawa Barat, katanya. Dengan demikian, Felincu mengungkapkan jika istri Rizky Billar tersebut bisa tampil percaya diri berkarir di dunia tarik suara. Setiap artis itu punya pegangan spiritual dan itu dipercaya akan mendorong kepercayaan diri jika didampingi oleh si sosok spiritual, sambungnya. Sementara itu, ayahanda Lesti Kejora menilai video pantulan bayangan sang anak yang berbeda hanya editan belaka. Ditanyain aja ke yang ngedit itu mah, masa hari gini masih jadi pembicaraan, ucap Endang Mulyana. Oleh karena itu, Endang Mulyana mengajak publik agar tidak tergiring dengan opini adanya hal mistis di sekitar Lesti Kejora. Itu bukan mistis atau apa, zaman sekarang udah nggak aneh, pungkasnya. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Ada-ada aja, tulis seorang netizen, itu pertanda buruk, ucap netizen lain. Semua bayangan punya jin korin, ujar netizen yang lain lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Jika kalian sudah melakukannya, kami doakan semoga rezekinya berkah dan berlimpah.